Halo guys, selamat. Ini jam 4 jam 5 sore guys ya, baru saya ambil video ini. Selamat datang di channel saya untuk Best Pandawa 8. Nah, di sini saya mengabarkan berbagai cerita. Ini susulan guys, air susulan dari hulu sana menyebabkan jalan Trans Kalimantan, bukan hanya titik ini saja, beberapa di daerah menuju arah Sambi juga air. Parah juga. Nah, sekarang saya ada R4. Nah, mungkin R4 bisa pasti dapat. Ini truk-truk perusahaan ini kan. Bahaya. Kalau mobilnya tidak kuat untuk menerjang air yang seperti ini masih mogok ya. Ini yang belakang saya ini arah dari Pelangkaraya menuju arah Sampit. Bukan hanya di Pusat Rawi saja yang banjir susah dilewati, tapi di daerah Kosongan juga teman-teman bisa melihat banjir guys, banjir susulan yang lebih besar lagi. Rumah ibu saya juga seperti kapal terapung. Guys ya. Wah guys, ini banjir susulan ini guys. Oh, rumah ya seperti kapal ini. Ngeri. Ini sudah hampir senak kemari nih guys. Ini guys, nah saya berdiri di atas ombak ambing kapal ini. Hanya masyarakat tempat yang antusias untuk membantu para pengendara yang dari arah Sampit, itu arah Sampit guys ya. Kalau arah dari sana itu arah dari Pelangkaraya guys. Ini rumah yang saya tempat ini, rumah ibu saya. Nah, ini seperti rumah kapal. Ini ada plat DN juga nih. Nah, inilah teman-teman. Kalau R2 tidak berani, harus ikut naik ini guys. Mobil yang kita